Premier Sarawak Tan Sri Abang Juwari Tun Openg meluluskan pembinaan jalan baru sebagai laluan alternatif ke Pekan Daro. Keputusan tersebut dibuat selepas mendapati laluan ke Daro kini semakin sesak dengan bilangan kenderaan yang bertambah. Jelasnya, laluan baru ini akan dibangunkan melalui pendekatan pembangunan menyeluruh di bawah agensi pembangunan Delta Rajang atau RADA. Tadi di Daro ini saya telah mengumumkan dengan cadangan daripada yang berhormat Tuan Haji Safi'i dan juga wakil rakyat di sini, jalan ke Daro sekarang sudah sesak. Dulu dicadangkan kita melaksanakan sistem aliran trafik dengan penggunaan traffic light. Dan kita telah bangunkan traffic light, tetapi nampaknya kenderaan sekarang ini bertambah di Pekan Daro. Dan oleh itu, saya telah membuat keputusan untuk kita mempunyai aliran jalan circular route yang akan menghubungi kawasan pembesaran Pekan Daro, New Township. Dan ini bermakna jalan yang ada sekarang akan dihubungi dengan jalan yang baru di belakang ini, di tepi sungai, yang akan menjadi satu laluan yang boleh meringankan lagi traffic light kenderaan yang datang ke Daro. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas Majlis Penangguhan Pesta Daro 2023 dan Majlis Penyerahan Tapak Projek-Projek Rakyat Daerah Daro pada Ahad. Jalan baru itu akan ditetapkan pada 60 meter, memandangkan terdapat perancangan untuk membesarkan jalan berkenaan menjadi jalan kembar. Ini kerana dalam masa 5 ke 10 tahun, bilangan kenderaan akan bertambah disebabkan oleh peningkatan jaringan perhubungan. Selain itu, jalan dari jambatan hingga ke Daro sejauh 6.8 km akan diperbesarkan juga kepada jalan kembar.